kenapa? Kakak tuh heran aja deh. Kamu tuh sehari bikin onar, terus nangis-nangis, besoknya udah bisa ceria lagi. Mood kamu tuh cepet banget berubah ya. Lebih cepet dari roller coaster. Capek juga sih ngeratapi nasib tiap hari. Nangis juga gak bakal bikin hidup aku berubah kan? Tetep aja miskin. Astagfirullahaladzim, Chelsea. Kamu ini kenapa sih? Kita lagi ngomongin apa, tetep aja ujung-ujungnya ngomongin masalah ekonomi keluarga terus. Emangnya kamu malu ya kalau punya keluarga miskin? Banget. Justru karena itu, kamu harus berubah, belajar lebih giat, biar bisa bantu ibu sama bapak. Ya kali aja nasib kita bisa berubah kan? Percuma kamu marah-marah, ngomel-ngomel gak akan berubah nasib, Cel. Kakak tuh tiap hari ngeluarin kata-kata motivasi. Udah sana jadi motivator. Terserah deh. Sok-sokan motivasiin orang. Motivasiin aja diri sendiri dulu. Tasya. Ini ngapain sih nelfon gue? Jangan bilang sih rambut singa itu udah bilang lagi ke anak-anak. Namanya Sarah Catherine. Oh yaudah, nanti tinggal gue langsung nanya sama anaknya aja apa bisa terima catering lagi atau enggak. Kok nanya anaknya? Ya, soalnya anaknya juga sekolah di sini. Halo, Cel. Lu lagi di mana? Kenapa? Ya elah, pakai tanya ya, hangout lah. Aman, aman. Kok dia diem aja sih? Iya, padahal nyambung kok. Woi, Cel! Sorry. Kenapa? Dicuekin kita, lu lagi ngapain sih? Ayo kita jalan, kita tunggu deh di tempat biasa ya kan? Iya, oke. Gue kesana. Bye guys, I love you. Dih, tumbennya dia bilang love you. Lagi sehat kali. Berarti gue masih aman dong. Selagi Luna gak tahu kalau gue sama nyokap gue ada masalah, dia gak bakal bilang ke anak-anak kan? Ya, seperti ini gue masih aman. Iya.